Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya channel Qualisya guys ya. Oke, kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat video quotes literasi religi ya guys ya, menggunakan lagu DJ Solawat Mugrom ya guys ya, yang pernah viral itu ya. Oke, tentu saja menggunakan aplikasi KineMaster dan aplikasi tambahannya BeatSing. Oke, nggak usah berlama-lama lagi. Untuk contoh hasil videonya, kurang lebihnya seperti berikut ini ya guys ya. Oke, untuk contoh hasil videonya kurang lebihnya seperti itu tadi ya. Langsung saja kalian buka aplikasi yang namanya KineMaster ya. Oke, jika sudah masuk kalian klik icon plus, kalian pilih rasio 1 banding 1 ya. Oke, berikutnya. Setelah itu kalian pergi ke pengaturan penyuntingan durasinya 1,5, 1,5 ya. Tambahkan satu foto. Oke, setelah itu kalian klik fotonya. Kalian tambahkan klip grafis, kalian cari yang namanya peta 3D, kalian cari peta 3D ya. Kalian klik pilih yang nomor 2. Oke, centang. Setelah itu kita ke awal foto ya. Usahain di awal foto, tambahkan audionya ya, guys ya. Nanti bahannya ada di komentar ya. Yang nggak bisa download bisa DM Instagram saya ya, guys ya. Oke, jika sudah kalian tambahkan, kalian kembali ya. Kalian klik icon plus, kalian pilih rasionya 1 banding 1. Oke, berikutnya. Setelah itu ke pengaturan, penyuntingan durasinya 1 detik. 1 detik ya. Kalian tambahkan 5 foto. Tambahkan 5 foto ya. 1 2 3 4 5. Oke, setelah itu kalian ke awal, kita lebarkan timeline-nya dulu ya. Sampai lebar banget ya guys ya, kita tandain bit-bitnya ya. Yang pertama kalian ke detik 0600. 0600 ya. 0600, nah disitu tandain. Lalu ke detik 1100. 1.100 ya. Oke, tandain. Lalu yang terakhir di detik 2200. 2200 ya. 2.200. Oke, tandain. Setelah itu kalian ke transisi yang pertama ya guys ya. Kalian ke transisi yang pertama. Nah yang ini ya, kalian klik. Oke, kalian pilih transisi urban red. Kalian cari urban red ya. Urban red, kalian pilih nomor 3. Durasinya 0,2. Oke, centang. Setelah itu ke transisi berikutnya. Tambahkan transisi yang namanya bokeh shift. Kalian cari bokeh shift ya. Kalian pilih yang nomor 7, durasinya 0,2. Oke, centang. Setelah itu klik transisi berikutnya, tambahkan transisi cahaya kabur. Cahaya kabur pilih yang nomor 1, durasinya 0,2. Oke, setelah itu klik transisi yang terakhir, kalian tambahkan transisi cahaya kabur juga. Cahaya kabur pilih yang nomor 2, durasinya 0,2. Oke, centang. Setelah itu kalian ke foto yang pertama, kalian klik fotonya, perkecil durasinya ke kiri ya, supaya tanda ungunya pas di transisinya ya guys ya, supaya transisinya pas di tanda ungu. Nah seperti itu ya. Lalu klik foto berikutnya, perkecil durasinya ke kiri juga supaya transisinya pas di tanda ungu ya. Nah seperti itu ya guys ya, kalian pas-pasin. Jika sudah, klik foto yang ketiga, perkecil ke kiri sampai mentok. Sampai mentok ya.
lalu foto berikutnya juga perkecil ke kiri sampai mentok. Lalu foto yang terakhir kalian klik tanda ungunya. Lalu kalian klik fotonya, tinggal kalian pangkas ke kanan ya, pangkas ke kanan. Oke. Setelah itu kita klik foto yang pertama, kalian tambahkan klip grafis, kalian cari yang namanya animasi masuk. Kalian cari animasi masuk ya. Animasi masuk, pilih yang nomor 3, lalu kalian zoom posisi akhir di bagian tengah ya. Oke, centang. Setelah itu klik foto berikutnya, kalian zoom posisi akhir di bagian tengah. Oke, centang. Klik foto berikutnya, kalian zoom posisi awal bagian tengah. Posisi awal ya. Oke, klik foto berikutnya, kalian zoom posisi akhir di bagian tengah. Oke, centang. Klik foto yang terakhir, kalian zoom posisi akhir bagian tengah ya. Oke, setelah itu foto ini tambahkan klip grafis ya. Kalian cari klip grafis yang namanya Old Funk dari Bitsing. Old Funk, pilih yang nomor 4 ya. Oke, centang. Setelah itu kita ke awal. Kita ke awal ya. Klik lapisan. Lapisan lalu media ya. Perkecil thumbnailnya dulu. Kita ke awal. Klik lapisan lalu media. Tambahkan latar warna hitam ya. Atau gambar warna hitam. Oke, setelah itu kalian lebarkan sampai full. Oke. Lalu kalian pilih yang namanya alfa opasitas. Kalian turunkan jadi 20%. 20% ya. Oke, lalu panjangkan durasinya sampai akhir. Jika sudah, kita ke awal lagi. Nah, di situ ya, klik lapisan media, tambahkan mentahan asap ungu ya, guys ya. Tambahkan mentahan asap ungu. Oke. Lebarkan sampai full. Lalu kalian pilih yang namanya menyampur, lalu pilih layar. Oke. Setelah itu kalian ke akhir, kita pangkas ke kanan ya guys ya. Pangkas ke kanan, cahaya asap ungunya pangkas ke kanan ya. Oke, setelah itu kalian simpan ya guys ya. Kalian simpan. Oke, jika sudah kalian simpan, kalian kembali ya guys ya. Kalian kembali, lalu kalian ke akhir ya. Klik media, tambahkan video yang barusan kalian simpan ya guys ya. Tambahkan 6 video. Oke, saya percepat ya. 6 video ya guys ya, jangan lupa 6 video. Oke, jika sudah 6 video, kalian simpan ya. Oke, jika sudah kalian simpan, kalian kembali. Kalian kembali ya, kalian masuk ke editan yang ada musiknya tadi ya. Kalian ke akhir foto, klik media. Tambahkan video yang barusan kalian simpan. Tambahkan 1 video. Oke, jika sudah, setelah itu kalian klik videonya. Tambahkan klip grafis. Kalian cari yang namanya surat cinta. Kalian klik surat cinta ya. Pilih yang nomor 4. Oke, centang. Setelah itu kalian ke akhir. Klik pengaturan. Penyuntingan durasinya 2 detik. 2 detik ya. Tambahkan 1 foto. Oke, setelah itu kalian klik fotonya. Tambahkan klip grafis. Kalian cari yang namanya overland. Kalian cari overland. Kalian klik pilih yang nomor 1 ya. Oke, centang. Setelah itu klik pengaturan. Penyuntingan durasinya 0,6. Kalian tambahkan 4 foto. 4 foto ya. 1, 2, 3, 4. Oke, setelah itu kalian lebarkan timeline-nya. Kalian klik 0,6 yang pertama. Tambahkan klip grafis. Kalian cari yang namanya animasi masuk. Animasi masuk, kalian klik pilih nomor 2. Lalu kalian zoom posisi akhir di bagian tengah. Oke, centang. Klik foto berikutnya, tambahkan klip grafis. Kalian cari yang namanya animasi masuk. Animasi masuk, pilih nomor 4. Lalu kalian zoom posisi akhir di bagian tengah. Oke, centang. Setelah itu klik foto berikutnya, tambahkan klip grafis. Kalian cari animasi masuk. Kalian pilih nomor 2. Lalu kalian zoom posisi akhir di bagian tengah. Oke, centang. Setelah itu klik foto yang terakhir, tambahkan klip grafis. Kalian cari animasi masuk. Animasi masuk, pilih nomor 4. Lalu kalian zoom posisi akhir di bagian tengah. Oke, centang. Setelah itu kalian ke akhir. Klik pengaturan. Penyuntingan durasinya 2 detik. 2 detik ya. Tambahkan 1 foto. Oke, setelah itu kalian klik fotonya. Tambahkan klip grafis. Kalian cari yang namanya Love Again dari Beijing. Love Again, pilih nomor 8. Oke, centang. Setelah itu klik media, tambahkan video yang
sama seperti itu tadi ya, yang kalian ekspor tadi, tambahkan satu video. Nah, yang ini ya guys ya. Lalu kalian perkecil timeline-nya dulu supaya enak ya. Oke, kita ke awal video tersebut. Klik lapisan, lapisan lalu media. Tambahkan watermark kalian ya, atau logo nama kalian. Oke, kalian tambahkan ya guys ya. Setelah itu kalian sesuaikan ukurannya, kalian taruh di pojok kiri atas seperti biasa ya. Lalu panjangkan durasinya sampai akhir. Oke, setelah itu kalian kasih animasi masuk. Animasi masuknya kalian klik, pilih, geser ke kanan. Durasinya 1,5. Oke, lalu kalian kasih animasi keluar ya. Animasi keluarnya memudar 1 detik. Oke, centang. Setelah itu kalian tambahkan mentahan quotes ya, setelah logo nama muncul ya. Nah, di situ kalian klik lapisan, lapisan lalu media, tambahkan mentahan quotes-nya ya guys ya. Oke, lalu kalian pilih yang namanya menyampur ya. Lalu pilih layar ya guys ya. Oke, jika sudah pilih layar, lalu kalian kembali ya. Lalu sesuai ukurannya, sesuai selera ya, taruh di agak bawah bagian tengah. Lalu kalian ke akhir, kita pangkas ke kanan. Oke, lalu kalian kasih animasi keluar. Animasi keluarnya kalian klik, pilih memudar 1 detik. Oke, centang. Setelah itu ke akhir, klik pengaturan. Penyuntingan durasinya 2 detik. Kalian tambahkan satu foto. Satu foto ya. Oke, setelah itu klik fotonya, tambahkan klip grafis. Kalian cari yang namanya peta 3D. Kalian cari peta 3D ya guys ya. Kalian klik pilih nomor 2, oke centang. Setelah itu klik media, tambahkan video yang sama seperti itu tadi, tambahkan satu video. Oke, setelah itu videonya kalian klik, kalian tambahkan klip grafis, kalian cari yang namanya bingkai kelopak bunga sakura. Bingkai kelopak bunga sakura ya, kalian pilih yang nomor 6. Oke, setelah itu klik teks judul. Lalu kalian tulis nama kalian ya, atau nama pacar gak apa-apa. Jika sudah kalian tulis, kalian pilih font ya. Font saya pakai bawaan KineMaster yang namanya Liga Gothic ya, atau Ligo Gothic itu ya. Oke, setelah itu kalian pilih, lalu kalian centang ya. Lalu ke akhir klik pengaturan. Penyuntingan durasinya 2,3, kalian tambahkan satu foto. Oke, setelah itu kalian klik fotonya, tambahkan klip grafis. Kalian cari overland. Overland pilih yang nomor 1 ya. Setelah itu tinggal kalian simpan. Oke, jika suka dengan videonya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.